Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Mau'izatun, ini satu nasihat. Yuka telah dihikayatkan anna malikan, bahwa seorang raja fi zamanil awali, di zaman yang pertama, zaman lalu, karena ada, jadi ada seorang raja. Kullama ulida lahu waladun zakarun wa kabura. Setiap kali ulida dilahirkan lahu untuknya waladun zakarun, anak laki-laki, laki-lakinya anak yang laki-laki. Wa kabura, dan dia tumbuh besar. La bisa zalikal waladu asufa. Maka anak itu memakai baju yang terbuat dari ya bulu domba. Jadi baju sufi, baju yang biasa dikenakan oleh orang-orang sufi. Wa saja ala wajil ardi, dan ia berjalan di atas muka bumi. Wa tazahada, dan dia zuhud. Masya Allah. Jadi ada seorang raja di zaman dahulu punya anak laki-laki. Ketika dewasa ya dia pakai baju sufi dikeluar. Jadi sama seperti Ibrahim bin Adham ya. Jadi kerajaannya ditinggal. Nah, kemudian wa tazahada, dia zuhud. Kerajaannya ditinggal. Kemudian faulida lahu waladun zakarun wa kabura, dilahirkan lagi untuknya seorang laki-laki, anak laki-laki, ya anak yang laki-laki, wa kabura, dan besar. Belum sampai keluar, fada'a, bapaknya undang jami'a uzara'i wal usau war ru'asai, para menteri, para pemimpin min ahli zamani, di ahli zamannya. Diundangkan semua. Wa qala la'um, dan raja berkata kepada mereka, arabtum adata auladi, kamu telah mengetahui adat daripada anak-anakku. Anak-anaknya adatnya pas keluar ya lahir dewasa pakai baju sufi keluar zuhud. Kerajaan bapaknya ditinggal. Masya Allah. Ya. Zaman sekarang bukan begitu ya. Fal'ana, maka sekarang iza mutu, apabila aku mati, kata raja, min ghairi khalafin, tanpa ada pengganti, la'allahu yatamallaku alaikum malikun jairun, boleh jadi akan menguasai atas kamu seorang raja yang zalim. Ya. Kalau aku enggak ada pengganti, penggantinya ntar ada yang nguasain raja yang zalim. Wa in kana min auladi amirun alaikum bi ibzi sirati fikum wa inni mughtamun li ajrikum famatushiruna alayya. Dan jika ada daripada anak-anakku seorang raja atas kamu dengan menjaga perjalananku pada kamu, dan sesungguhnya aku bersedih karena kamu. Ya. Mah mikirin kamu. Maka apa yang kamu isyaratkan kepadaku? Fajtama'ah. Lalu berkumpulan ra'yum, pendapat mereka. Ini supaya nanti dia ada yang gantiin raja nih. Biar jangan dikuasai oleh raja yang zalim. Maka berkumpulan pendapat mereka nih. Para menteri dan para pemimpin. Ala anqalu, sampai mereka berkata, ayu al-malik, wahai raja, al-hilatu, cara fidzalika, pada demikian itu adalah antabliya, engkau bangun qasran aziman, bangunan yang besar. Kau bangun, hai raja, bangunan yang besar. Apa? Gedung yang besar. Khalfahu bustanun, di belakangnya ada kebun. Wa qudamahu aitun, di depannya ada tembok. Ya. Jadi di belakangnya kebun, di depannya tembok.
Summa idza kabura hadzal waladu, kemudian apabila besar anak ini, wa akala wahdahu, dan dia bisa makan sendiri, wa syariba wahdahu, bisa minum sendiri, anzaltahu ma'a walidatihi, maka engkau tempatkan dia bersama ibundanya. Wa ashabihi, walidatihi wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya, fi dzalikal qasri, di bangunan, di gedung itu. Wa damamta ilaihi min ashabil mala'i, dan engkau kumpulkan kepadanya daripada ya ashabil mala'i, tukang musik, ya, pemusik, ya mala'i. Wa ashabid dunya unasan, dan orang-orang dunia kumpulin di situ, orang-orang yang demen sama dunia. Yuzayyinuna, ya mereka hiaskan, mereka akan menghiasi, fi qalbi, dalam hatinya, hati anaknya, hubbad dunya, cinta sama dunia, hatta yamila ilaiya, sehingga dia senang, cenderung kepada dunia. Wala yahrabu anha, dan dia tidak lari daripadanya. Ya, supaya di situ aja, jangan kemana-mana, jangan, maksudnya jangan ninggalin kerajaan, ntar raja nggak ada yang gantiin. Jadi dibikin sedemikian rupa supaya anaknya jangan mengembara, jangan pergi, dibuat supaya cinta sama, ya seneng di situ, ya, dan dibuat cinta sama dunia biar seneng di situ, seneng di tinggal di kerajaan itu, biar nanti raja ada penggantinya. Jangan kemana-mana, ya, direkayasa, dibuat cinta. Ya. Di sini memang qadarullah, ya. Walaupun dibuat direkayasa supaya cinta sama dunia, nanti kita lihat bagaimana yang terjadi, apa yang terjadi. Fastahsana dzalika, lalu ia menganggap baik demikian itu, bagus, dianggap bagus demikian itu. Wa fa'ala ma qalu, dan ia melakukan apa yang mereka katakan, mereka sarankan tadi. Wa nasaba, dan dia menegakkan raja huffazan, akan para penjaga satpamnya. Ya fazunahu, mereka menjagai dia, anak itu. Jadi ada penjaganya, pembantunya, li'alla yakhruja minal qasri, supaya anaknya enggak keluar dari gedung itu. Wa kana dzalika hatta kamural waladu, dan ademikan itu sehingga besar anaknya, wa balagha mablagha rijali, dan sampai dia kepada umur dewasa. Faqala, lalu ia berkata, sudah besar, sudah cerdik, sudah pandai, sudah pintar. Dia berkata, yauman, satu hari ini, opazi, kepada para penjaganya. Ya. Babysitter kali, ya. Iya, apa ya, juga ajudan. Iya. Bisa babysitternya atau juga ajudan. Ya. Ma wara'a hadza ha'itu, ma wara'a hadza, ma wara'a hadza ha'iti. Apa di balik ini tembok? Di balik ini tembok apaan? Qalu unasun, ada orang-orang. Qala, berkata ia anak raja, da'uni absuruhum, tinggalkan aku akan lihat mereka. Tinggalkan aku akan lihat mereka. Aku pengen lihat mereka, pengen ketemu mereka. Qalu, mereka berkata, la, jangan. Ini kata penjaga, jangan, ya. Illa ayyazana laka abuka, ya, kecuali bahwa mengizinkan bagi engkau oleh bapak engkau, raja. Izinin dulu, ma. Ya, minta izin dulu, ya, bapak, ya. Bahasa kita begitu. Fasta'zanuhu, lalu mereka, para penjaga, minta izinin. Untuk anaknya, fa'adzina lahu, lalu ya, raja mengizinkan baginya. Lalu mengizinkan bagi mereka, lalu raja itu mengizinkan. Falamma kharaja, maka tatkala keluar mau menemui orang-orang tadi di balik tembok, keluar ia anak raja, ma'akhodami, bersama pembantunya, ro'a, dia melihat, syaikhan kabiran, orang tua yang sudah tua renta, yasilu lu'abuhu, yang mengalir air ludahnya, ala sadri, di atas dadanya, netes aja, bahasa kita, Pak, ngeces, ya, air ludahnya ngecer aja, ngetel. Qadda'ufa, sungguh dia telah lemah, wakala basarhu, dan lelah pandangan matanya, wataqawwasa,
dan melengkung zahru punggungnya. Jadi sudah tua banget, sudah begitu. Melengkung lalu ini keluar netes. Bagaimana tuh kelihatannya? Pandangan matanya sayu. Masya Allah. Kau dijetama'a alaihi zubabu. Sungguh berkumpul kepadanya oleh apa? Zubab, lalat. Jadi dikerubungin lalat. Itu orang tua. Tua renta. Iya. Jalannya bongkok, orangnya bongkok, punggungnya bongkok. Ya, matanya, pandangan matanya sayup, ya. Lelah. Lalu dari mulutnya keluar ludah. Ya. Dikerubungin sama lalat. Faqala al-fata, lalu pemuda ini berkata, pemuda anak raja, li khodami, kepada pembantunya, ma asaba adza, apa yang menimpa ini? Khalu, mereka menjawab, qad adraka al-kibaru, udah tua katanya, mendapati akan dia oleh tua, maksudnya udah tua. Iya, udah tua tuan, gitu. Oh, anak raja. Wasoroka mataro, dan jadilah dia sebagaimana kau lihat. Qala al-fata, berkata pemuda itu, anak raja, adza khalatun, ini keadaan khosot, ya, khosotan amlin nasi amatan. Ya, hadza halatun khosotun, ini keadaan yang khusus. Hadza halatun khosotun, ini keadaan yang khusus, atau linasi amatan. Ini keadaan yang khusus atau ya, atau kepada manusia umum ini. Ini keadaan yang khusus atau kepada manusia secara umum. Begini manusia. Ini katanya. Ji doang apa semua manusia kayak begini? Kalau mereka menjawab, balinasi amatan, bahkan kepada manusia umum begini. Kalau udah tua begini modelnya, ya. Karena kan nih anak raja belum pernah keluar. Iya, nanya terus dia. Orang nanya mulu berarti pinter. Qala, ia berkata, la aisha laiman liman akhiruhu hadza. Anak kata anak raja, tidak ada kehidupan bagi orang yang akhir hidupnya kayak begini. Iya. Enggak ada kehidupan, buat apa hidup kayak begini? Cerdasnya anak raja. Fa akhbaru abahu bima qala. Masya Allah. Lalu para penjaganya beritain kepada bapaknya. Ngomongan-ngomongan akhirat ini. Ini omongan-omongan akhirat, omongan sufi ini. Maka ia beritakan kepada bapaknya dengan apa yang ia katakan, apa yang anaknya katakan tadi. Faqala, lalu raja berkata li khodami, kepada pembantunya, wa ashabi, dan sahabatnya, wa ashabil malaik, dan kepada para ya pemusik, ya, akhriju hadza min qalbihi, keluarkan olehmu ini dari hatinya. Fahtalu, lalu mereka membuat cara, hatta akhrajuhu, sehingga mereka mengeluarkan dia min qalbi, dari hatinya, wa syarahu sadra, dan mereka menjelaskan akan dadanya. Iya, apa tuh, diberikan nasihat gitu ya, supaya jangan kayak begini. Jadi dibuat sedemikian rupa ya, supaya cinta sama dunia jangan kemana-mana, situ aja. Jadi apa nih, berarti memang semua ada qadarullah. Kita mau atur bagaimanapun orang ya, semua ada qadarullah. Emang dia jadi kiai, jadi kiai, kagak jadi kiai, kagak jadi kiai. Tapi kita tetap usaha, tetap ada, semua pasrahkan kepada Allah. Falamma kana, maka tatkala ada fil amil qabili, di tahun yang akan datang, tahun berikutnya ya. Istazana fil khuruji. Ya, anak ini minta izin untuk keluar. Fa'azina, lalu ia raja mengizinkanlah baginya. Fakharja, ia pun keluar. Fa'idha huwa bishabin muraikin, maka tiba-tiba ia bersama
pemuda yang hampir balik. Wa alai jarahatun wa quruun sa'ilatun. Di atas pemuda itu ada luka-luka dan bisul-bisul yang mengalir. Gimana tuh? Kalau bisul ngalirin apa kira-kira? Nanah ya. Padahal masih muda, banyak luka-luka. Bisul-bisul yang mengalir nanahnya. Wa qadis farra wajhu, dan sungguh kuning mukanya. Orang kalau luka begitu. Ya. Keadaannya seperti itu, Pak. Iya. Kemungkinan besar ya kuning kulitnya, wajahnya. Wajhuhu wa naifa badanuhu, dan tipis kurus, maksudnya badannya kurus. Jadi ini orang penuh dengan bisul, penuh dengan luka badannya. Padahal masih muda. Faqala al-fata ma sya'nu hadha? Lalu berkata pemuda ini, apa keadaan ini? Anak raja berkata, apa keadaan ini? Qalu, mereka berkata, para penjaga anak raja, qad asabal maradu wal huma, sungguh telah menimpa kepadanya sakit dan demam. Faqalu, maka faqala, maka berkata anak raja, adzala khasatan am linasi amatan, ini untuknya khusus dia aja atau kepada manusia secara umum, apa semua orang kayak begini? Qalu, mereka menjawab, bal linasi amatan, bahkan kepada manusia semua kayak begini. Kayak begini modelnya semua. Masyaallah. Qala la aisa liman akhiruhu hadza. Kata anak raja, tidak ada kehidupan bagi orang yang akhirnya kayak begini. Enggak ada hidup begini, buat apaan hidup kalau sakit kayak begini? Ya, ini pembantunya ngomongnya salah sih, ngomong begini ngomongnya. Atau bilangnya je doang, yang lain sekagak. Fa akhbaru abahu bima qala. Lalu mereka, para pembantu, para penjaga anak raja, beritain kepada bapaknya, kepada rajanya, dengan apa yang sudah anaknya katakan tadi. Fatalu, lalu mereka membuat cara mislal awali, seperti yang pertama, hatta akhrajuhu min qalbi, sehingga mereka mengeluarkan dia dari hatinya tadi. Ya, perkataan, penganggapan, rasa tadi. Ya. Qala falamma kana al-amu salis, berkata, ya, maka tatkala ada tahun yang ketiga, ya, azina lahu fil khuruji, ia mengizinkan anaknya pada keluar, mengizinkan ia, ya, rajanya kepada anaknya pada untuk keluar. Fakhoraja, lalu keluarlah ia. Kita membaca uzina juga boleh juga, ya. Ini azina aja, azina lahu, ya, kan ada lahunya ya, pulang ke anaknya. Azina lahu fil khuruji, bapaknya, ya, bapaknya raja mengizinkan lahu bagi anaknya fil khuruji untuk keluar. Fakharaja, maka keluarlah anaknya. Faiza, maka tiba-tiba huwa anaknya bi janazatin, bersama seorang janazah. Satu janazah, alaihi, di atas janazah itu mayitun, ada mayit. Ya, keranda maksudnya, janazah keranda. Ada mayit di atas janazah itu, ada mayit. Wa haula, dan sekitarnya man yabki, ada orang yang nangis. Faqala al-fata, lalu berkata pemuda tadi, ma ada, apa ini? Faqala, faqalu, maka mereka berkata, janazatun, ini janazah. Qala fama fawqa, apa yang di atasnya? Qala mayitun, itu mayit. Qala ila aina yahmiluhu haula'il arba'u. Anak raja ngomong lagi, namanya juga orang baru, ya, enggak kemana-mana. Dan cerdas lagi, nanya mulu. Orang kalau nanya mulu cerdas, nanya yang benar. Hendak kemana? Hendak dibawa kemana? Hendak, ya, kemana? Ya, hendak kemana? Ya, mereka yang empat membawa jenazah itu, membawa mayit itu. Qalu, mereka berkata, ilal qabri, ke kubur. Qala wamal qabru, apa itu kubur? Sampai kubur enggak tahu. Sakingnya apa? Disekap aja di rumahnya. Masyaallah. Ini saking raja kepengen supaya ada punya keturunan raja. Masyaallah. Ini ibrah banget ya buat kita. Bahwa semua qadarullah, semua qadarullah.
Kalau baitun, kalau mereka apa itu kubur? Nanya anak raja. Kalau mereka berkata baitun tahtal ardi, rumah di bawah tanah. Rumah di bawah tanah kan digali. Ya. Qala wa mata yakhruju min zalika? Ya, anak raja nanya lagi, kapan dia keluar dari kubur? Qalu yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Faqala fata. Jadi keluarnya kapan? Tuh orang masuk ke dalam kubur keluarnya kapan? Ente aja enggak pernah nanya kan? Enggak pernah nanya. Ya enggak pernah nanya kan? Enggak pernah nanya. Nguburin orang ini kapan keluar nih? Anak raja nanya tuh. Nih keluar kapan nih? Masya Allah. Cerdas. Faqala fata li hamalati na'si. Lalu berkata lagi, bertanya lagi nih pemuda anak raja kepada pembawa keranda tadi. Da'u hadhihi janazata. Letakkan olehmu ini jenazah, hatta ara maita wa ukallimahu, sehingga aku ingin lihat mayit itu dan aku ingin bicara kepadanya. Nih, saking disekepnya di rumah, enggak tahu kalau mayit itu enggak bisa ngomong. Allahu akbar. Masyaallah. Ini pelajaran buat kita semua. Qadarullah, semua qadarullah. Fawada'uha, lalu mereka meletakkan mereka meletakkan jenazah itu, mayit itu, wakashafa, dan ya, ia pun membuka, menyingkap anwaji daripada wajahnya, dibuka wajahnya. Fa'idha, maka tiba-tiba uwasyabun tariyun, dia adalah pemuda yang lembut. Qad faraqat dunya, sungguh dia telah meninggal dunia. Faqala ya syabu, maka berkata pemuda itu, wahai pemuda. Ya, anak raja ngomong sama pemuda yang sudah meninggal, ya syabu. Ini ya, nakira maksudah ini ya. Ya, ya syabu, nakira tapi yang dimaksud ya munadanya. Ya syabu, ini dia apa? Doma, maaf, ini ala domi, ya. Ya syabu, wahai pemuda. Seperti ya rojulu, gitu ya. Ma asobaka, apa yang telah menimpa engkau? Ya, anak raja ini saking kaget taunya, kalau mayit itu enggak bisa ngomong, dia nanya. Apa yang telah menimpa engkau, wahai pemuda? Falam yarudda alaihi syai'an. Lalu si mayit ini enggak jawab sedikit pun. Ya orang mayit enggak bisa ngomong. Iya. Faqala ma lahu la yukallimuni. Lalu nanya ini anak-anak raja. Apakah ini orang kagak bisa ngomong kepadaku? Apa baginya enggak bisa ngomong kepadaku? Apakah ini orang enggak bisa ngomong kepadaku? Apa ini mayit enggak bisa ngomong sama aku? Kalau mereka berkata innal maita la yaqdiru al kalami, masya Allah, dibilangin sesungguhnya mayit itu enggak mampu untuk bicara. Tuan Raja, anak Tuan Raja, ponake bagus gitu ya. Tuan, enggak bisa ngomong. Mayit enggak bisa ngomong, Tuan. Oh, enggak bisa ngomong ya? Faqala, lalu berkata anak raja, fa aina qabru, di mana kuburnya? Fahmiluni hatta arahu. Ya. Bawa aku sehingga aku dapat melihat kuburnya. Fahamaluhu, lalu mereka membawa kuburnya, membawa dia ila qabri, kepada kuburnya. Fara'al qabra, lalu ia melihat kubur. Qala, ia berkata, hadza qabru, in kuburnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tadi kan dibilang sampai hari kiamat dia keluarnya. Ini kuburnya sampai hari kiamat. Qalu iya, na'am iya. Iya Tuhan. Iya. Ya, kalau orang sama ian doro gitu ya. Ya. Qala hadza lahu khosatan am linasi amatan? Ini untuknya khusus buat dia atau kepada manusia semuanya?
Kalau mereka menjawab balin nasi amatan, bahkan ya ini buat manusia seluruhnya. Jami'ul khalaiki yamutuna, semua makhluk bakal mati Tuhan. Oh iya 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 iya. Qala faqala al-fata, lalu berkata pemuda itu, la aisha liman yakunu akhirul mauta, enggak ada kehidupan bagi orang yang akhirnya mati. Enggak ada kehidupan, buat apa hidup kalau akhirnya juga mati? Subhanallah. Kesimpulan-kesimpulan. Jadi, premis-premis yang dia berikan ini hebat sekali. Sehingga berikan kesimpulan. Kalau begitu mah enggak ada kehidupan kalau orang yang akhirnya bakal mati juga. Enggak ada kehidupan kalau orang akhirnya bakal mati juga. La aisa liman yakunu akhiru mauta. Enggak ada kehidupan bagi orang yang akhirnya juga bakal mati. Wa baituhu hadzal qabru ila yaumil qiyamati, dan rumahnya ini kubur sampai hari kiamat. Rumahnya kuburan sampai hari kiamat. Buat apa hidup begini? Subhanallah. Cerdasnya. Sumanazala andabatihi, kemudian turun ia dari kendaraannya, turun. Nih anak raja turun. Wa walla hariban. Tadi kan rajanya kan kepengen supaya anak ini jangan pergi dari kerajaannya. Ya, dibikin sedemikian rupa, dibikin rekayasa, dikumpulin para raja, para menterinya, para pemimpin-pemimpinnya, kumpulin, bikin siasat supaya anaknya demen di rumah, demen di kerajaan, jangan keluar kemana-mana. Akhirnya apa yang terjadi juga nih? Ya, turun tuh anak raja dari kendaraan binatangnya. Turun, pas turun, wawala, dia berpaling, hariban, kabur tuh anak. Masya Allah, kabur juga ya. Watarokat dunia, dia tinggalkan dunia. Waroja, dan dia kembali ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, wa dari akhirati, dan negeri akhirat. Masya Allah. Ini yang diam aja kagak ngerti ya. Ya. Iya, yang diem aja nggak ngerti. Cecep ngerti nggak Cecep?